Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak, Ibu dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai Jumlah bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 Dimulai dari Muharram Sofar Rabiul Awal Rabi'ul Thani Jumad ula Jumad al-Thaniyah Rajab Syaban Ramadhan Syawal Zulhijjul Qa'dah Zulhijjah 12 Anak-anak kita umumnya Kalau ngitung Januari sampai Desember Bangun tidur pun hafal Tapi kalau ngitung Muharram sampai Zulhijjah jangankan anaknya. Ya udah terusin aja lah kalau udah ngerti. Dari jumlah bulan yang 12 itu Allah jelaskan minha arbaatun hurum. Ada empat bulan yang disebut bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan empat tiga bergandengan satu agak terpisah yang bergandengan itu rojab syaban Ramadan. yang agak terpisah itu muharram ini empat bulan yang dihormati disebut ashurul hurum saudara-saudara Muharram ini salah satu dari empat bulan yang istimewa. Kenapa banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram? Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan Muharram ini. Hampir semua nabi dan rasul, kita akan kutip beberapa saja dalam konteks kekinian. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Adam itu bapak moyang kita Dosanya satu Makan buah khuldi Dikeluarkan dari sorga Kita dosanya banyak Kepengen masuk Enggak nyambung <laughs> Hei Adam Dari tidak ada kamu saya adakan Saya perintahkan tinggal di sorga Merasa sepi sendirian Saya ciptakan Siti Hawa Supaya kamu tenang Kamu boleh nikmati semuanya Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh Makan, makanlah yang kau mau Minum, minumlah yang kau suka Pakai, pakailah yang kau senang Satu yang saya minta Jangan dekati pohon huldi Itu kau tidak sanggup Keluar Diusir dari surga sujud Nabi Adam kata riwayat 40 tahun sujud membaca rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal itu namanya istighfarnya Nabi Adam nah maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar tidak ada orangnya yang tidak. Ayo jujur, ini yang kumpul di sini ini semua ada nggak yang nggak punya dosa? Yang merasa nggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada setiap kita entah kecil entah besar sengaja terlupa pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam, Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Hai manusia dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam, ada istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiki oleh Yunus kapal mogok. Dicari siapa yang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus sampai tiga kali diundi. Dibuanglah Yunus ke, da ke, ke dasar laut. Ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu, Yunus, jangan pakai dikunyah. Rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan Nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah tiga macam kegelapan, zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya, meragukan janji Allah, meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut, Pak. Di dasar laut ke mana mau cari apotek? Dia naik ke permukaan. memuntahkan isi perutnya Nabi Yunus keluar dengan selamat itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram istighfar intinya itu itu amalan utama bulan Muharram memperbanyak istighfar api tunduk kepada perintah Allah Ibrahim masuk ke kewaran api selembar rambut pun tidak terbakar kenapa? karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah api tunduk kepada perintah Allah kalau kita baca ayat itu, masuk ke api mateng.